Pemirsa, misteri banjir berwarna merah di Pekalongan, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Ya, hasil penyelidikan polisi menyatakan bahwa warna merah berasal dari pewarna batik yang hanyut. Fenomena banjir merah yang sempat mengagetkan warga Pekalongan, Jawa Tengah kini telah terjawab. Hasil penyelidikan dari jajaran Polsek Pekalongan Selatan menunjukkan warna merah di air banjir berasal dari pewarna batik yang hanyut akibat banjir. Pewarna tersebut ditemukan dari sejumlah produsen batik rumahan yang ada di Kelurahan Jenggot. Sejauh ini belum ada laporan dari warga yang mengalami sakit kulit akibat banjir merah ini. Banjir yang berwarna merah tadi disebabkan dari boom industri pabrik. Kalau di orang Pekalongan menyebutnya peranggok. Dimana si juragan-juragan ini kemarin sudah membungkus mungkin tiap plastik itu untuk satu kodi. Untuk kodi ya berhubung bungkusnya plastik yang mudah robek. Kemudian tadi pagi hujan yang luar biasa, banjir, sehingga para juragan-juragan tersebut tidak ngontrol ke peranggok lagi. Alias peranggok tadi tidak beroperasi. Nah, berhubung tidak dikontrol, ada sebagian obat yang hanyut.